Di part pertama, kita udah pergi ke Chinatown di Pancoran Peak. Nah, part kedua kita mau pergi kemana nih? Yuk, ikutin videonya sampai akhir buat tahu cerita kita selanjutnya. Sekarang kita ada di tempat gelato favoritnya Sally. Sally, ada rekomendasi? It depends on what you like. Mm-hmm. Like a sweet, very sweet type. Mm-hmm. And it's a tart, okay, nice. You like, you know, like minty, then choco mint. I personally don't like mint. I normally like that. I'm not sure how to pronounce Gandalf. The gray. Uh-huh. That one is very nice. The matcha is also nice. You can ask, you know, to try. Oh, okay. Okay, thank you. Thank you, Sally. Sambil makan di mobil, kita menuju Kota Tua. Oke, kita nyampe Kota Tua, tapi ternyata tutup. Jadi kita harus ke sebelah. Karena katanya semua pindah ke sebelah. Aku nggak tahu sih ini apa, kayak sebelahnya Kota Tua gitu. Oh, kita lihat ya. Ah, they move here. You know, Ivy finds very interesting things di sini. Ivy ngelihat bahwa apa namanya pipe air aja lucu. Kayak di Malaysia tuh nggak ada seperti itu buat orang cuci tangan ya. Itu buat kayaknya orang stasiun. Dan biasanya kan wastafel itu di kamar mandi. Ya. Yeah. Dan kita kayak ditaruh keluar gitu kamar, kayak kamar mandi mini. Kalau kalian jalan-jalan di daerah sini harus hati-hati. Jadi jagain tas kalian karena dengar-dengar suka banyak copet. Pickpocket in Indonesia is what? Copet. Oh, copet. Okay. Yeah. Jadi kalian bisa jajan sepedaan kalau kalian mau. Ada topinya juga, lucu banget. Kok nggak ada yang ngevlog ya di sini? Karena kamu sudah ngevlog. Ah. It's like the most delicious thing, and it's my favorite cemilan. The telogo bulung. By the way, you guys, kalau kalian nggak tahu, Kota Tua itu adalah tempat old town-nya Jakarta, di mana kita dulu tuh tempatnya dijajah oleh Belanda. Jadi katanya tuh, aku googling, ini tuh tempat nggak banyak berubah dari pas dulu dijajah Belanda. Pasti berubah lah ya, tapi kayak kita bisa lihat kayak apa sih bangunan dulu. Dan kalau kalian kepengen tahu lebih dalam tentang sejarah Indonesia, kalian bisa main ke sini dan jalan-jalan untuk melihat kayak apa. Dan honestly ini pertama kalinya juga aku datang ke sini. Jadi it's a fun experience sih, apalagi sama temen yang bukan lokal. Jadinya aku bisa jalan bawa dia jalan-jalan untuk ngelihat kayak apa Jakarta, kota aku tinggal dan lahir ini. Oh, you want? Yeah, I think I have one. Satu. Berapa, Pak? 5.000. Do you want one? Kasih ya. Wow. Oke, minum es teh manis. Makasih, Ivy. I keep saying Ivy. Oke, jadi ternyata di sebelahnya Kota Tua ini adalah Museum Bank Indonesia. Jadi kalau kalian mau pergi benar-benar experience Jakarta, boleh banget pergi ke daerah sini ya, guys. Terus kita beli es teh manis. Makasih, Ivy. Satunya adalah Rp5.000. Yang tadi saya pinjam dari Sally. Dari mana naiknya, Pak? Dari belakang, Pak. Oh, saya nggak pernah naik delman. How, dok? Oke. Oh my God, it's so scary. Ivy. Oh my God, it's so scary. That's why. Oh, saya berat, Mas. I'm so sorry. I'm sorry. I know I'm bad. Maaf ya. Oh my God. Oh my God, it's shaking. My first time ever. Naik delman, guys, pertama kali orang angkot belakang net. Oh my God, it's so scary. Why am I doing this to myself? Udah, please, jalannya baik-baik. Ivy. Hi, first time. Kita muter-muter aja keliling Kota Tua. Lumayan lah,
anginnya sepoi-sepoi. Mau foto kali Kak Ding, itu toko merah. Oh, biasanya orang foto di sini. Biasanya orang foto di toko merah. Gitu. Oke. Toko sejarah. Oh my god. I won't do this if there is no you, I mean. Just so you know. Okay, good. Okay. Jadi ini sampai di toko merah namanya. Ini kenapa bersejarah ya bangunannya? Jadi bangunan ini udah ada dari sejak lama banget, tahun 1730. Aslinya adalah rumahnya Gustav Willem Baron van Imhoff. So sorry kalau aku pronounce-nya salah. Dia adalah gubernur jenderal tahun 1730. Dan kita di Jakarta masih research tempat ini sebaik mungkin ya, aku rasa government-nya. So that's good. Saya nggak pede mas. Hey wait, it's basah. Okay, it's okay. I have tissue. Sebentar pak. Yeah. We are like the most kampung people. Yeah. Today, but it was fun. Today is like the best day. Really? Yeah. Oh my god. Aku nggak bakalan experience ini kalau nggak ada Ivy di sini. Sekali lagi, aku udah ngomong itu berkali-kali. No, Sally yang bawa saya jalan-jalan kayak gini, jadi sangat enjoy. Oke, jadi sekarang kita foto lagi. Kita turun tadi pakai Delman untuk foto di samping museum keramik. Lucu banget, ini instagramable banget. Oke, kita naik lagi. Oh my god, my mom is going to be like, you're gonna kill the horse. That's such a huge turn. Hi guys, sekarang lagi di kota tua depannya. Sebenarnya ini nggak boleh masuk tadi, jadi kita dari luarnya aja nengok. Dan seperti inilah. Jujur seumur umur ini baru pertama kalinya aku pergi ke kota tua. Jadi aku merasa bahwa bisa ngerasain feel yang berbeda banget dari Jakarta yang sangat urban dan sangat banyak skyscrapersnya. Yay. Sorry kuda. Thank you Ivy. Such a fun day. Yay. Wah, enggak kerasa hari udah menjelang sore, udah mau jam 4. Yang tadinya jalanan enggak rame, sekarang kelihatan ya udah rame banget. Nah, guys, naik delman ini harganya Rp50.000 ya, guys. Jadi kalau kalian mau pergi naik delman next time di kota tua, kalian udah tahu patokan harganya. Okay, we're back. Hari ini benar-benar seru banget dan selain kita mau lanjut pergi lagi. Balik lagi ke tempat awal. Selanjutnya kita akan pergi ke Monas untuk foto-foto dan ekspektasinya itu langitnya bakalan bagus karena sore-sore, tapi ternyata realitanya mendung banget guys, nyampe-nyampe gerimis. Oke, sekarang kita ada di Monas. Monasnya ada di belakang. Parkir sebentar aja untuk foto karena nemenin Ivy supaya dia bisa merasakan indahnya Jakarta. Ada di DI, capek banget, tepar banget jalan-jalan. Gara-gara IV ini aku jadi turis di negara sendiri, di tempat sendiri, dan rasanya fun banget. Thank you IV. Thank you guys sudah ikutin perjalanan kita sampai akhir, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.